kita ni nanti. Okay guys. Now, tajuk yang pertama dalam bab 9 ini ada empat tajuk ya. Yang pertama ialah bagaimana ya langkah ya, bagaimanakah proses berlakunya rundingan kemerdekaan tu. Usaha-usaha yang dilakukan ke arah kemerdekaan. So kita fokus pada perkataan usaha berunding, right? Now, soalan yang Cikgu Adis nak tanyakan di sini, right? Okay, now kita pergi pada yang pertama, apakah faktor yang mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita? Okay, yang letak dekat sini ialah luar negara satu dan dalam negara. Kalau awak sebutkan saja, nyatakan saja dalam jawapan anda, anda sudah dapat dua markah. Satu luar negara, satu dalam negara. Ada dua faktor. Alright. So, bagaimana cara nak hurai? Ambil sahaja okay, huraian yang Cikgu Adis letakkan sini. Yang pertamanya bebas. Ya. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara. Membebaskan negara daripada penjajahan. Ini faktor daripada luaran lah yang memberi, yang mempengaruhi masyarakat, penduduk di tanah Melayu terutamanya pada waktu itu supaya bangkit menentang penjajah. Okey, sebelum ni kita belajar tak? Kita belajar kan apa pengaruh yang paling besar? Gerakan Islam, Pan-Islamism. Ingat tak? Ingat tak empire apa tu? Cuba sebut. Empire apa yang kita belajar sebelum ni yang yang mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi terutama kepada Tok Janggut di Kelantan. Right. Itu Empire Uthmaniyah. Maksudnya faktor di luar tu memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat di negara kita. Right. Okey, kemudian dalam negara pula kerajaan menjamin ya, kerajaan British pada waktu itu. Right, semangat Bushido belum lagi Obama. Okay, Bushido tu dah lepas. Bushido tu, Bushido pun okay, betul. Itu Jepun, yes, betul. Semangat Bushido tu. Persoalannya sama ada, adakah masyarakat kita mempunyai semangat Bushido tu? Right, okay. Now, kerajaan British memberi jaminan untuk membantu negara kita, tanah Melayu ni, ya. Yeah? Untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. That's why ada syarat yang diberikan kepada penduduk tanah Melayu pada waktu itu. Hopefully korang ingat apakah syarat British kepada pemimpin-pemimpin di tanah Melayu pada waktu itu. Okay, yang dilabel pula. Okay, pilihan raya umum 1955 adalah asas dia. Okay, kenapa pilihan raya ini diterima oleh British? Kerana adanya sokongan daripada semua kaum. Sebab itu adalah syarat utama yang diberikan oleh British. Betul tak? Okay? Alright. Now, kita teruskan. Ya, kita teruskan yang seterusnya. Okay. Now, soalan dua. Apakah kepentingan kat sini? Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Alright? Kepentingan rundingan. Kita tengok kat sini. Tunku Abdul Rahman dan wakil Melayu menjelaskan. Ni dia yang penting ni, perkataan ni. Jelas kenapa misi dia berunding di London. Right? Menjelaskan perlunya misi rundingan ke London. Right? So pada ketika ini Tunku dan kumpulan masih lagi di tanah Melayu lah. Okay. Tujuannya adalah untuk bincangkan semua perkara inilah. Keselamatan, hubungan British tanah Melayu dan soal berkaitan dengan yang paling penting ialah berkaitan dengan perlembagaan negara. Okay. Now, kemudian kita pergi pada soalan yang ketiga. Siapa yang menyokong rundingan tersebut? Siapa? Okay. Yang pertama sekali yang menjadi syarat kepada kerajaan British ialah semua kaum. Barulah dapat memerdekakan tanah Melayu. Semua kaum ya.
menyokong keputusan ini tak kira ideologi parti politik, right? Terutamanya dari EEC Turai Singgam, right? Kemudian ada wakil orang Ceylon, kemudian ketua Parti Rakyat Ahmad Bustaimam, right? Pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh, dan awak ingat yang mana perlulah, eh? Yang mana penting, dua tiga nama, ya, ataupun dua tiga parti politik tu, right? Tugasnya Ahmad Bustaman kata dia seru agar rakyat sokong usaha rombongan Kelanda ni. Kenapa? Sebab ini adalah sangat penting. Mereka berikan sokongan kepada tunku dan rombongan, right? Okay. Rombongan ke London dengan tujuan untuk memerdekakan tanah Melayu pada waktu itu. Okey, soalan yang keempat ini Cikgu Adi saja letakkan sebagai soalan kebat. Ini berkenaan dengan anda, generasi kaum muda, kaum generasi baru, generasi muda pada hari ini. Right, apakah peranan generasi hari ini dalam merealisasikan dasar-dasar kerajaan tercapai? So inilah antara jawapan yang Cikgu Adis letakkan. Ini sebagai cadangan jawapan untuk untuk kebat. Ya, ingat, kebat mana-mana munasabah boleh diberikan sebagai jawapan. Okay, now kita teruskan dengan soalan yang kelima. Namakan wakil-wakil yang terlibat dalam rombongan kemerdekaan tersebut. Ada berapa wakil? Ada dua wakil, right? Dua wakil, iaitu wakil daripada Raja-Raja Melayu dan juga wakil dari Parti Perikatan. Okey. Okey, kita tengok. Ini adalah contoh wakil daripada Raja-Raja Melayu. Awak ingat mana-mana nama, ya? Yeah? Nama yang awak boleh ingat, yang senang-senanglah. Okey, contohnya Datuk Haji Wahab Abdul Aziz ataupun Abdul Aziz Abdul Majid. Okey, yang mana awak ingat yang popularnya ni lah. Okey, Menteri Besar Kelantan ni Datuk Ni Ahmad Kamil, sebab nama dia lain daripada yang lain, kan. Okey, kemudian wakil Parti Perikatan pula, yang ni wajib ingat, right? Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak, Chesli dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Okey. Now, soalan yang keenam ni adalah soalan special yang Cikgu Adis buat. Kenapa? Sebab dalam cerita ini sebenarnya nombor 6 dan 7 ni saling berkaitan, ya. Cikgu Adis buat dua soalan yang berbeza tapi ceritanya sama, okey. Ceritakan perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Okey, sebenarnya Tunku dan rombongan pergi ke London, dia tak naik kapal terbang, ya. Di Karachi, Pakistan, baru dia naik kapal terbang. Why? Ini cerita dia. Okey, Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan kapal terbang. Okey, dengan kapal terbang di negara kita ke Singapura, ya. Pada waktu tu dah ada kapal terbang, ya. Jangan awak kata pada waktu tu tahun tahun 1950-an, 56, 55 tu awak kata tak ada kapal terbang. Tapi kapal terbang tak adalah yang sebesar sekarang ni. Yang simple-simple je. Okay, now. Alright, yang simple-simple tu boleh terbang lah. Bukan kapal terbang kertas. Okay, now. Kemudian, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut. Dari Singapura tu, dia naik kapal laut. Kenapa dia tak naik kapal terbang? Ada sebabnya. Okey, sepanjang tu, itu soalan nombor 7, ya. Kapal laut ni dari Singapura, dia terus sampai ke Pakistan. Okey. So dari Pakistan itulah mereka naik kapal terbang terus ke London. Okey, why? Sebabnya ialah ni dia, tengok nombor 7. Okey, Cikgu Adis letakkan kat sini. Kenapa? Mengapakah Tunku Abdul Rahman merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan kapal laut bukannya kapal terbang? Okey, yang pertama sekali, Tunku adalah sebagai ketua, dia perlu merancang yang terbaik, ya, sebelum sampai ke London. Dia perlu merancang perjalanan
Okey, tujuan dia, inilah dia yang susun ni. Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa. Kan naik kapal nak sampai ke Karachi, Pakistan tu kan lama. So, ada masalah Tunku dan Wakil Raja-Raja Melayu berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan ini. Okay, so mereka bersetuju, semua bersetuju ini sebagai strategi yang terbaiklah untuk berunding ya. Sebelum tu orang kata sediakan payung sebelum hujan. Okay, betul tak? Ya, sebelum berbincang. Right, sebelum berbincang, sebelum berunding dengan British di London, mereka perlu menyusun strategi dulu supaya tak nampak bodoh pergi kat sana, tak tahu apa. Baru nak bincang. Ini maksudnya. Okay, mereka berbincang dulu kemas-kemas, pergi ke sana dia teruskan sahaja dengan hasrat itu. Okay. So bila dah sampai ke London, apakah yang ditegaskan oleh Tunku dalam ucapan dia? Dalam ucapannya, Tunku telah menyatakan bahawa tujuan mereka datang ke London adalah untuk mendapatkan taraf berkerajaan sendiri. Okey, tolong gariskan perkataan ini guys, untuk mendapatkan taraf berkerajaan sendiri dengan serta-merta untuk Persekutuan Tanah Melayu ni. Dan yang penting sekali, matlamat utamanya adalah untuk mencapai kemerdekaan pada tahun hadapan. Maksudnya dia pergi pada 1956, okay? Pada 1957 nak merdeka terus. Ini adalah antara hasrat Tunku dan juga rombongan merdeka itu. Ya, untuk dapatkan taraf berkerajaan sendiri ya, dan juga merdeka penuh pada tahun yang seterusnya. Okey. So sebenarnya apakah perkara yang dirundingkan dan disepakati di London tu? Right. Ada dua perkara yang Cikgu Adis letakkan kat sini, perkara yang dirundingkan daripada British dan juga daripada perwakilan tanah Melayu. Okey, kita tengok. Ini adalah antaranya ya, latikan ahli majlis eksekutif ya. Kemudian British nak ganti rugi, awak baca sendiri apa yang ganti ruginya. Ganti rugi kepada pegawai British yang diperhentikan. Nak merdeka kan? So pegawai dia tak ada kerja lah, pegawai British tu. So dia tuntut ganti rugi. Oh pandai dia kan? Setelah kita punya hasil mahsum dia ambil, dia nak ganti rugi lagi ya. Okay, kemudian sebagai timbal balasnya, timbal balasnya, dia adakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama. Ingat tu, dua perkataan ini ya. Perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Tanah Melayu dengan British. Right. So maksudnya ada hubungan selepas ini dalam apa-apa pun yang ada isu-isu keselamatan negara ke, pertahanan ke. So mereka saling berjanji, British berjanji untuk membantu. Okay. So begitu juga dengan negara Commonwealth biasalah, right? Dia berikan bantuan pertahanan. Ini sangat penting kepada tanah Melayu pada waktu itu sebab negara kita masih baru ya, belum merdeka, baru merdeka. So kita perlukan bantuan pertahanan daripada British daripada ancaman kerajaan-kerajaan yang sudah gagah, yang sudah utuh dengan pertahanan, right? Yang sudah kukuh kedaulatan dia, right? Okay, nah apa pula kata perwakilan Tanah Melayu ni? Dia nak hapuskan, nah, ini semualah awak bacalah, dia nak hapus, dia tuntut apa? Okay, dia tuntut Persekutuan Tanah Melayu ni gantikan dengan jawatan ni lah, pengarah gerakan dan sebagainya lah. Okay, dia tuntut kemerdekaan tak lewat dari 31 Ogos 1957. Right. Selain itu dia berundinglah tentang pelbagai isu lagi, terutamanya perlembagaan, kewangan, keselamatan dan semua tu. Okey, soalan nombor 10 ini mudah. Okey. Soalan ini Cikgu Adi saja letakkan soalan terkibat tapi tertutup. Awak tahu kan, tertutup dengan umum. Right. Pada pendapat anda sejauh manakah
misi pula dah. Okey. Misi rundingan merdeka ini berjaya. Okey, dia berjaya tak ke tak? Okey. Kemukakan alasan anda. Okey. Now, ada laporan. Okey, laporan misi tersebut dia kata berjaya mendapatkan persetujuan, ya, berjaya mendapatkan persetujuan British. Kemudian satu perjanjian dikenali sebagai perjanjian kemerdekaan tanah Melayu diberikan dan kedua-dua pihak bersetuju, antara British dengan wakil tanah Melayu itu bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan bagi negara kita. Apa nama dia ni? Suruhanjaya Perlembagaan yang awak belajar, guys. Kita cuba berikan nama tu kepada Cikgu Hadis. Apa nama dia? Suruhanjaya Perlembagaan. Ah, bagus, Jinji. Okey, nama ringkasnya Suruhanjaya REIT, ada juga nama lain iaitu Suruhanjaya Perlembagaan. Apa dia? Ha, kat situ, ya. Alright, bagus. Maksudnya ingatan awak tu masih bagus. Okey, soalan nombor 11. Bagaimanakah tarikh kemerdekaan ditentukan? Okey, ini mungkin ditanya dalam struktur ke, objektif ke, ya, tak kisah. Right. Selepas Tunku, ya, selepas Tunku meminta pandangan daripada alim ulama, okey, ulama besar dari Kepala Batas di Pulau Pinang. Ada sebablah ni, ya. Mungkin ini pandangan orang-orang kuat agama ni, ya. Yeah. Dan dicadangkan bahawa 31 Ogos 1957 itu adalah yang terbaik, okey, yang terbaik. Okey, now kemudian kita lihat soalan 12. Soalan 12 sangat simple, guys. Mudah saja. Bagaimana situasi apabila Tunku dan rombongan dah jalankan peranan mereka di London, tibalah masanya mereka balik. Mereka balik ke tanah Melayu dan singgah dan di lapangan terbang Batu Berendam Melaka. So apa situasi sambutan dia kat situ? Okey, rombongannya, rombongan merdeka tu selamat tiba. Okey, itu kata kunci dia. Diarak mereka, diarak diarak hingga ke padang Bandar Hilir. Bandar tu kalau awak jawab jangan ada R, ya. Bandar Hilir, bukan Bandar Hilir. Tak ada, ya. Bandar. Okey. Right. Nah, kemudian ramai yang datang ni. 100,000 orang datang dengan bas lah, lori lah, berjalan kaki lah dari seluruh negara ke Melaka pada waktu itu semata-mata untuk berjumpa dengan Tunku dan kumpulannya. Okey, mereka berkumpul, dengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan, Tunku maklumkan, okey. Kemudian serentak dengan itu ada laungan merdeka dengan bergemuruh sekali. Tapi pada waktu ini kalau awak tengok, kalau awak baca cerita-cerita, awak tengok video yang berkata pada waktu ini, berapa kali laungan merdeka yang dinyatakan? Okey, cuba tengok. Right. Okey, nombor 13. Ini soalan kebat, senang saja. Okey, kita pergi pada tajuk yang kedua. Right, cikgu Hadis laju sikit, ya, sebab nota ni ada dengan anda, so tak ada masalah. Okey, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Right. Menyatakan tugas Suruhanjaya. Ini peranan Suruhanjaya Perlembagaan ni siapa, ya? Ini tu Suruhanjaya REIT tadi. Right. Suruhanjaya REIT. Okey. Now, apa peranan dia? Pertama, bincang dan dapat satu markah. Susun lembaga apa, berangka. Ini semua adalah untuk perlembagaan. Jangan awak confuse pula dengan yang 48 tu, ya. Okay. Right. Kemudian kita pergi soalan yang kedua. Terma rujukan Suruhanjaya, terma rujukan Suruhanjaya REIT tu apa ke bendanya? Okey, ada berapa terma? Ada 6 terma. Awak ingat 3 ke 4 pun jadilah. Soalan ini mungkin dia tanya dalam struktur pun boleh yang 4 markah, ataupun esei pun boleh yang 6 markah. Okay. Now, so awak ingat kata kunci dia,
Right, periksa apa yang diperiksa, kemudian cadang apakah yang dicadangkan, kemudian pusat apakah pusat tu, kerajaan pusat yang macam mana, okay, tujuannya untuk lindung, lindung siapa, apakah cadangan ketua negara, tu seterusnya macam itulah. Right, dan warga negara macam mana bentuk warga negara dan bagaimana pula dengan kedudukan istimewa orang Melayu. Ini adalah antara kita namakan sebagai panduan Suruhanjaya ini yang perlu mereka follow, yang mereka perlu ikuti sebelum mereka menggubal perlembagaan tu. Dia kena tengok semua benda ni. Sebab benda ni adalah hasil toleransi semua kaum yang ada dekat tanah Melayu pada waktu itu. Mereka dah bersetuju. So inilah antara garis panduan kerja yang perlu diikuti, di follow, okay? Yang perlu di follow oleh Suruhanjaya Perlembagaan PTM ni. Okay guys, jelas kalau soalan tanya apakah isu ataupun panduan yang perlu diikuti oleh Suruhanjaya ni dalam usaha menggubal Perlembagaan Tanah Melayu. Okay, Perlembagaan Merdeka. Okay, inilah dia. Ada 6 ni. Okay. Jawapan dia ada 7 kat sini. Okay, now. Mengapa perkara ini diambil kira? Ni Cikgu Adi dah jawab dah tadi. Okay, kenapa diambil kira? Sebab Tanah Melayu ni berbilang kaum. Okay. Sebab perlunya hidup secara perlunya toleransi. Semua perkara tu dah ada dah. Okay, toleransi antara kaum. Utamakan perpaduan. Okay. Dan juga menjaga kedudukan orang Melayu dan hak istimewanya. Dan perlembagaan tu perlu adil. Dan memberikan hak yang sama kepada semua kaum tanpa berbelah bahagi. Inilah antara jawapan yang perlu ada dalam jawapan anda. Okey, apabila soalan tanya kenapa, okey, panduan terma tu perlu ada, ya, syarat-syarat itu. Okey, now kita lihat tugas Suruhanjaya. Siapa yang mereka ni? Okey, siapa yang melaksanakan tugas dalam Suruhanjaya ni? Okey, ini dah dia antara orang kuat dia. Yang pertama Lord Reid, sebab itulah nama Suruhanjaya Reid kan. Ini ketua dia lah. Kemudian ada William Ivor Jennings ya, dari Britain, William McKell dari Australia, Hakim Abdul Malik dan juga Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Okay, now awak ingatlah 2 atau 3 nama. Kadang-kadang dia letak gambar X, Y ke apa ke. Awak ingatlah nanti. Okay, soalan 5. Bagaimana gerak kerja dia? Bagaimana? So dia nak cara gerak kerja dia. Ada berapa ni? Cikgu Adil letak kat sini, bermula dengan cadangan. Ya, bermula dengan cadangan. Kemudian diterima. Memorandum itu diterima daripada pelbagai apa? Diterima. Okey, kemudian diteliti. Kemudian perlu perkenan daripada Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penas British dan semua orang lain yang terlibat itulah. Okey, kemudian apabila semua dah okey, mereka adakan mesyuarat. Ya, mesyuarat dan melawat negeri Melayu serta negeri-negeri Selat untuk apa tu? Untuk maklumkan, ya. Okey, kemudian diadakan sidang untuk bincangkan pelbagai isu. Kemudian dia jumpa sebanyak 118 kali guys. Korang, ya, Suruhanjaya ni mereka berjumpa sebanyak 118 kali perjumpaan, ya, sebelum Perlembagaan Merdeka tu diluluskan. Okey, nak bentuk perlembagaan tu bukan mudah, ya. Jangan awak kata alah mudah je. Okey. Okey, now kemudian soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni Cikgu Adis yakin popular dalam KBAT, right? Dalam KBAT, ya. Yeah. Okey, sebab perundingan merupakan satu kejayaan lah, ya, yeah, dari kepada pihak Suruhanjaya Perlembagaan ni, ya. Yeah. So mereka berunding, mereka menyuarakan idea, isu-isu semua kaum diambil kira. Ada prihatin dan
Walaupun kita kata perjuangan yang berbeza, tapi matlamatnya masih sama, iaitu mencapai kemerdekaan tanah Melayu pada waktu itu. Okay guys, kita pergi pada 9.3. Kita nak langkah-langkah. Langkah. Langkah ni mungkin soalan boleh tanya juga usaha, ya. Usaha, ya, betul, ya. Usaha, langkah. Okay, boleh ditanya. So, right? Langkah dan usaha. Langkah atau usahalah, ya. Right. So, apakah yang terkandung dalam 131 memorandum? Memorandum ni dia macam persetujuan lah. Okay, yang bertulis, ya. Memorandum ni perkara yang bertulis yang dipersetujui bersama. Itu memorandum. Right? Okay. Sebanyak 131 memorandum bertulis terima. Okay, antaranya dari pihak raja, parti politik, badan awam dan orang perseorangan. Ada berapa tu memorandum? Pihak raja, parti politik, badan awam dan orang perseorangan. Okay. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran. Apa kalau soalan tanya apa kandungan dalam memorandum tu? Inilah dia jawapannya. Okey. Dalam memorandum tu ada perkara yang diputuskan berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan, kedudukan orang Melayu, bahasa dan juga pendidikan. Ini adalah antam perkara yang dibincangkan, yang diputuskan dalam memorandum itu. Okey, soalan dua, menepatilah seterusnya secara detail, jelaskan langkah-langkah penggubalan. Mula-mula terima memorandum. Okey, memorandum ni macam cadangan yang dipersetujui lah, cadangan daripada pihak-pihak tertentu tu. Yang berapa tadi? Lima golongan tadi, lima kumpulan tadi. Right? Cadangan daripada mereka. Kemudian buat draft. Draft ni awak tahu kan draft? Okay, draft ni maksudnya diterima secara total lagi. Okay, itu draft. Okay, kemudian ada reaction. Alright, reaksi terhadap draft tu ada yang sokong ke, ada yang tak setuju ke, ada yang setuju ke. Kena dia fikirkan baliklah. Okay, kemudian sekali lagi Tengku dan juga rombongannya berlepas ke London. Okay, berlepas ke London pada waktu itu untuk yang membawa draft perlembagaan yang dipersetujui tadi. Okay, yang dipersetujui tadi untuk berbincang dengan kerajaan British supaya tentang beberapa perkara yang belum jelas. Okay, terutamanya isu kewarganegaraan. Nanti kita tengok isu kewarganegaraan nanti. Dan juga isu yang belum tamat. Itu maksudnya dalam draft itu, dia draft saja kan, belum lagi muktamad. So ada yang perlu ditambah, yang perlu dipinda, ya, supaya dia menjadi complete set. Macam tu. Okey. Kemudian bila balik, pindaan-pindaan tersebut dipersembahkan kepada dalam majlis raja-raja. Okey, majlis raja-raja, tengok tu. Okey, kemudian dibentangkan, kemudian barulah diluluskan. Bila dah lulus, barulah berkuat kuasa. Diwar-warkan, barulah berkuat kuasa secara rasminya pada hari kemerdekaan tersebut. Perlembagaan itu. Okey, nanti bila awak tingkatan 5 nanti, awak akan belajar bagaimana perlembagaan ini dipinda. Terpaksa dipinda kerana isu-isu semasa perlu ditambah baiklah. Takkan perlembagaan yang dibuat dulu pada tahun 1957, takkan kita nak guna lagi perlembagaan yang lapuk, ya. Kita perlu ada yang isu-isu yang perlu mengikut peredaran masa. Macam tu, ya. Yang tertentu sahaja, ya. Bukan semua boleh dipinda, ya. Ada isu yang boleh dipinda, ada yang tak boleh dipinda. Okay, now
Soalan nombor tiga berkenaan dengan toleransi. Kalau awak tengok kat sini kan guys, korang dalam soalan dalam tajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni kan, dia banyak soalan kebat berkenaan dengan toleransi. So guys, sebagai persediaan awal, carilah jawapan apa ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan toleransi. Okey, antara semua kaum lah, bukan toleransi dengan Melayu je. Toleransi antara semua kaum yang ada di tanah Melayu ya pada waktu itu. Okey. Right. Kemudian soalan nombor 4. Jelaskan tentang memorandum bertulis daripada pihak Raja-Raja Melayu. Okey, tadi kita dah bincang bahawa ada 131 memorandum kan yang diterima daripada semua benda tu yang soalan kat atas tu. Cuba baca soalan penyata soalan tu. Saja Cikgu Adis letakkan soalan panjang macam tu supaya awak dapat gambaran tentang memorandum tu. Okay. Ada 131 memorandum dari pelbagai pihak. So ini raja. Apa yang raja cadangkan kat sini? Okay. Right. Berkenaan dengan raja je lah. Okay, dia tak fikirlah tentang orang lain. Cadangkan ada yang ada ketua negara. Okey, yang pertama. Yang keduanya perlu dipilih. Okey, berdasarkan kekakanan. Kekananan ni maksudnya ialah perlu dipilih mengikut lama ataupun orang lama lah macam tu. Yang lama bertugas sebagai Raja Melayu kan, perlu diberi perhatian terlebih dahulu. Okay, yang muda-muda tu kemudian. Alright. So dalam bab tingkatan 5 nanti awak akan belajar tentang ketua negara ataupun yang di Pertuan Agong ini secara detail, bagaimana mereka dipilih ya dan sebagainya. Okay, dipilih dalam tempoh 5 tahun macam kita sekarang lah. Okay, Agong kita sekarang ya, Sultan Abdullah sekarang ni. Right. Dia hanya bertugas sebagai agong selama semuanya dalam masa 5 tahun. Right. Kemudian kecuali dia letak jawatan tu, kan contoh berlaku sebelum ni yang Sultan Kelantan tu ya, dia letak jawatan kan. Tapi dengan syarat dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Okey. Kemudian tujuannya adalah untuk melindung kedudukan orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Okey. Ini tentang majlis raja dari cadangan daripada Raja-Raja Melayu. Kemudian kita tengok dari parti politik dan pihak awam pula. Cikgu Adis gabungkan sekali sebab benda yang diutarakan itu lebih kurang sama. Okey, yang pertama mereka berbicara tentang soal kewarganegaraan. Kemudian dari segi bahasa dan pendidikan. Ada tiga benda yang mereka utarakan dalam memorandum tersebut. Okey. Terutamanya dalam soal kewarganegaraan, okey, mereka ada memorandum testament amanah politik perikatan. Ini memorandum mereka lah. Okey, kemudian apa yang dibicarakan tentang adanya pandangan yang berbeza tentang isu Jus Soli dan dalam parti perikatan. Okey, Jus Soli tu awak tahu kan? Bukan jus anggur, jus apple, semua tu. Jus Soli, awak belajar apa Jus Soli? Iaitu memberi kewarganegaraan mengikut tempat lahir. Kan? Betul tak? Ini yang dibincangkan. Ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Mana boleh dia lahir dekat tanah Melayu, mak ayah dia orang luar, takkan nak bagi kemerdekaan. Itulah yang berlaku, yang dipersoalkan oleh mereka mengikut pandangan mereka. Yang selesaikan dalam sini. Kemudian, ada juga kalangan daripada pihak UMNO yang tolak pemberian kewargaan Jus Soli ini berdasarkan kat mana dia lahir. Alright. Kemudian orang Melayu pula, okay, dia suruh ketatkan soal kewarganegaraannya. Macam mana nak ketatkan? Okay, orang Cina pula mencadangkan adanya peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Okey, kelahiran. Maksudnya Jus Soli itu mengikut kelahiran. Kat mana dia lahir? Okey. Tanah Melayu ke negeri Selat ke? Okey. Right. Kemudian orang India pula
Dia nak tuntut juga kedudukan kewargaan mereka diteliti. Ya, begitu juga masyarakat Serani. Okay, hak mereka perlu juga dipertahankan. Ini adalah antara isu-isu yang perlu dibahaskan. Perbezaan ini bukannya perbezaan yang untuk gaduh ya. Berdasarkan toleransi antara semua orang yang ada dalam ni, di mereka berbincang tentang kewarganegaraan. Sebab itulah adanya memorandum sebegitu. Okey, kemudian dari segi bahasa. Okey, dari segi bahasa pula, MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris ataupun vernacular perlu diteruskan. Okey, awak tahu kan sekolah vernacular macam mana? Vernacular ini adalah berdasarkan bahasa ibunda. Okey. Kemudian memorandum juga cadangkan supaya semua sekolah kebangsaan belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina dan Tamil. Tengok sekarang kan? Inilah antara yang berlaku dalam kita kepada kita sekarang yang ada hari ini berdasarkan kepada apa yang mereka bincangkan dahulu. Inilah kesan yang kita terima. Right? So jangan awak kata oh tahun 1950-an untuk 50-an saja, tak ya, ada yang memberi kesan sampai ke anak cucu nanti sebab ini negara kita. That's why apa yang kita lakukan hari ini akan memberi kesan kepada anak cucu cicit kita kemudian. Alright, so anda kena fikir banyak-banyak sebelum anda lakukan sesuatu yang tak bagus kepada negara anda. Okay, sebab ini ada kesan dia. Okay, nombor 6, sikap keterbukaan. Okey, satu lagi tajuk yang perlu anda ambil beri perhatian dalam kebat. Okey, sikap keterbukaan ni maksudnya ialah sikap keterbukaan yang ada dalam semua kaum yang sanggup saling menerima, berubah. Kan kita belajar sebelum ni, kenapa IMP, parti IMP tu gagal oleh Dato' On Jaafar. Okay. Saya semua confused kat situ. Okay, Dato' On Jaafar, kenapa dia gagal? Sebab semua kaum masih belum lagi bersedia untuk bekerjasama. Sebab mereka masih lagi terasing-terasing. Sebab bila dah tahun 1950-an ini, mereka dah ada minda yang terbuka untuk berubah kepada yang lebih baik. Inilah antaranya. So, apakah kepentingannya kepada negara kita? Ni Cikgu Adis berikan cadangan jawapan. Kalau ada lebih jawapan lain, awak boleh tambahlah. Okey. Soalan nombor 7. Apakah yang terkandung dalam draft perlembagaan tersebut? Okey. Tadi kita dah bincangkan tentang draft perlembagaan kan? So sekarang apa sebenarnya yang ada dalam draft tu? Right? Yang pertama. Okey. Yang pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan. Okey. Dan di samping itu negeri, kerajaan negeri juga mempunyai kuasa tertentu. Kerajaan persekutuan ni maksudnya kerajaan pusat guys. Kerajaan pusat yang terdiri daripada beberapa buah negeri yang ada. Macam kita sekarang ni ada 14 kan. So dalam kerajaan pusat, kerajaan persekutuan tu ada kerajaan-kerajaan negeri. So kerajaan negeri yang ada tu dia memerintah dengan cara sendiri tapi masih lagi tertakluk kepada kerajaan persekutuan. Okey, kemudian sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Jus soli itu maksudnya berasaskan tempat lahir. Kemudian yang mereka jaga ialah kedudukan istimewa orang Melayu dan juga raja-raja. Konsep raja berperlembagaan. Kita kan sekarang tentang raja berperlembagaan kan? Okey. Kemudian ada je parlimen. Parlimen ni ada dia ada tiga komponen. Awak belajar masa form 5 nanti guys tentang parlimen ni secara detail. Parlimen ni dia ada tiga komponen yang boleh kita sebut sebagai parlimen. Kalau tak ada, tak cukup tiga komponen ni, dia tak boleh sebut sebagai parlimen. Yang pertama sekali mesti ada yang di-Pertuan Agong. Kemudian dia ada Dewan Rakyat. Kemudian mesti ada Dewan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, awak kena faham apa ke benda dua benda ni bila awak kan dekatkan lima.
Mesti awak tahu punya. Ya Allah, saya ingatkan awak form 4. Ya, yeah, sebab okay, bukan awak memang dah belajar, bukan akan belajar. Apalah. Okay, now Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. So, sekarang soalan nombor 8, kita tengok reaction. Reaction masyarakat, UMNO macam mana, PAS macam mana, orang Cina macam mana, On Jaafar macam mana, dan juga Kongres. Okay, awak baca sendirilah. Cikgu Ali nak laju ni. Okay, kemudian satu lagi kata kunci untuk hebat ialah permuafakatan korang. Ingat ya, perkataan ini muafakat. Okay, muafakat. Okay, now buktikan. Okay, muafakat tu adalah perlembagaan Malaysia tu adalah kunci kepada kestabilan politik, satu hal. Kemudian Cikgu Adi letakkan bahawa bagaimana anda menghormati kandungan perlembagaan. Ini korang, generasi muda ni kena hormati dan kena tahu apa ke benda. Sebab tu dalam tingkatan 5, awak belajar benda-benda ni semua guys. Right? Kalau awak tak faham lagi, awak akan buta sejarah. Okay? Kalau orang tua buta sejarah tu bolehlah juga terima. Okay, ini orang muda, anda belajar tu bukan untuk exam saja. Dah mula membebel tu. Okay, now kita pergi pada last kali, tajuk yang terakhir ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Apakah perjanjian tersebut? Ni jelaskan tentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okay. Right, kemudian perkara, apakah perkara-perkara yang ada dalam perjanjian tersebut? Kemudian siapakah yang tanda tangan? Dan perjanjian ini merupakan asas pembentukan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kemudian intipati. Intipati ni apa korang? Intipati ni maksudnya kandungan. Apakah yang ada dalam perjanjian tersebut? Okey, Cikgu Adis masukkan beberapa perkara. Ada berapa ? Ada 5 dekat sini. Yang pertama sekali berkenaan dengan sistem demokrasi berparlimen. Cikgu Adis tak bacalah. Yang kedua sekali, awak sebut je perkataan ni, awak dah dapat markah dia. Okey, kandungannya ada berkenaan dengan kewarganegaraan. Alright, kewarganegaraan tu kan awak belajar kan ada 3 cara kan, melalui penguatkuasa undang-undang, yang kedua melalui pendaftaran, okay, yang ketiga melalui naturalisasi. Naturalisasi tu maksudnya ialah perubahan warga negara seseorang tu, macam itulah ya. Yeah? Kemudian yang ketiga tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, korang kena ingat semua benda ni lah. Okey, Cikgu Adis dah letakkan fakta-fakta dekat depan dia tu supaya awak faham di sebelah kanan ni adalah huraian dia. Okey, kemudian kedudukan agama Islam macam mana. Okey, dan juga kedudukan bahasa Melayu. Okey, so soalan nombor 3 ni, oleh kerana tak ada soalan yang nak ditanya dah sebab dah habis, Cikgu Adis letakkan saja apakah yang boleh dirumuskan daripada tajuk ini. Okey, yang pertama sekali ini iktibar lah. Pun boleh juga ni masuk iktibar ni. Ya, rundingan. Mesti ada rundingan. Kemudian muafakat. Mesti diraikan. Ada bentuk, apa ke bentuknya? Right, tanda tangan. Ini rumusan ni maksudnya dari awal sampai akhir peristiwa yang berlaku dalam tajuk ini, Cikgu Adis dah letakkan dalam 6 benda yang ada, 6 fakta yang ada ni. Okey korang, dah habis dah. Dah habis dah. Ada soalan nak tanya? Tajuk ni dari awal sampai akhir dah jelaskan semua. Okey, cuba cerita pada Cikgu Adis. Apa yang awak tak faham? Faham, Yuye, faham. Total page ni ada berapa? Ada 10 kalau tak salah. Tak sampailah. Ada 8 je. Ada 8. Uh,
Okey, faham. Alhamdulillah. Cikgu, subtopik mana paling famous? Jeje, korang ni, korang ingat Cikgu Adis ni apa? Bomo. Ya. Nak-nak apa? Yang mana popular korang ni? Okey, ni siapa pula tanya ni? Macam mana nak dapat nota tu cikgu? Ayo korang ni. Si Ahmad Aiman Daniel. Okey, pergi awak 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 daftar dulu dekat grup Cosmic tu. Right? Kemudian download dari betul Abang MJ dah bagi tu ya. Nota tu ada dalam. Ya, ni siapa ni? Jela Jedi. Alright, betul. Cikgu mengapa setiap kewangan dihapuskan, digantikan? Okey, nama je dari segi nama. Alright. Eh, Cikgu Sharifah ada bersama saya malam ni. Thank you Cikgu Sharifah kerana sudi bersama dengan Cikgu Adi. Okey, baguslah Cikgu Sharifah ni. Kelas Cikgu Sharifah pun saya tengok, seronok tengok Cikgu Sharifah membebel. So malam ni Cikgu Sharifah tengok Cikgu Adis membebel. Membebel bermakna kan Cikgu Sharifah? Okey. Sifu kita Cikgu Cikgu Gani pun ada. Ramai cikgu yang masuk ya. Nanti cikgu-cikgu yang masuk ni, nanti Cikgu Adis akan berikan pada Cikgu Gani nanti untuk masukkan semua nota yang lengkap complete 100%. Untuk dimasukkan dalam santai sejarah SPM ya, Cikgu Gani akan masukkan kat sana, right? Namun begitu Cikgu Adis juga akan berikan kat grup kita lah. Okey. Kat grup sejarah kita untuk cikgu-cikgu panjangkan kepada anak murid semua. Okey. Ilmu mesti dikongsi. Okey, cikgu boleh recap Jusoli. Tadi cikgu kata okey, itulah maksudnya Jusoli ni maksudnya ialah pemberian kewarganegaraan berdasarkan kepada tempat lahir. Contohnya dululah dulu. Sekarang telah di telah di ni ya, jadi kes mahkamah sebelum ni, kes mahkamah sekarang ya. Sekarang telah menjadi kes mahkamah bahawa so perempuan ni mak dia orang Malaysia tapi duduk kat London lah, right? Tapi husbandnya orang London. Okay, so mereka menuntut anak mereka yang lahir dekat Malaysia ni jadi rakyat Malaysia. Okay, kalau dulu syarat-syarat dia ayahnya mesti, kalau kita kat sekolah kan, kalau dulu ayahnya mesti juga, kalau ayahnya bukan orang orang Malaysia, so secara automatik anaknya bukan warga negara. Inilah benda perkara-perkara yang dibincangkan dan berubah dari semasa ke semasa mengikut yang sesuai. Okay. So, ada lagi soalan kepada Cikgu Adis? Right. Thank you, Cikgu Sharifah. Okay. Right. Siapa yang nak tengok ni yang tak sempat nak fahamkan balik, ya, boleh tengok recording ini di Cosmed. Alright, di Cosmed. Tengok subjek sejarah. Okay. So, boleh tengok dekat situ. Okey, kalau nota-nota ke bahan, nota dari bab 1 ya, bab 1 sampai sekarang ada di website tu, right? Tapi bab 2 dengan bab 3, Cikgu Adis tak bagi lengkap hari tu. Sebab bab 2 dengan bab 3 ni, penat nak buat nota, tulang panjang dia punya ni, ya, panjang dia punya cerita. Okey, so nanti Cikgu Adis akan perbaiki balik nota bab 2 dan bab 3 tu. Ada yang terakhir ke? Yang ke-89 ke Cikgu Adis tak bagi? Ya? Yeah? Nanti Cikgu Adis masukkan balik dekat website. Untuk cikgu-cikgu yang ada ni, Cikgu Adis akan berikan pada Cikgu Gani. Okay? Santai. Siapa-siapa yang nak belajar sejarah, boleh tengok dekat YouTube Cikgu Sharifah. Ya? Yeah? Cikgu Sharifah juga YouTuber. Akademi YouTuber. Ya? Yeah? So boleh tengok kat situ. Cikgu Adis pun belajar dengan cikgu Sharifah Ain ya. Belajar macam mana cara guna jari. Okay. Right. Kalau cikgu Yusuf pula belajar menggunakan ni ya. Okay. So kalau tak ada soalan dah. Okay.
kita ada soalan. Okey, kita teruskan dengan Telegram lah. Okey, satu lagi sebelum Cikgu Hadis lupa. Siapa lagi yang belum buat latihan yang Cikgu Hadis berikan di Telegram tu? Okey, so tolong forward balik modul-modul yang Cikgu Hadis forward tu. Ya, kepada mereka yang baru masuk belum dapat tu benda tu. Okey, thank you semua, thank you, thank you. So malam ni Cikgu Hadis harap semua orang senang hati. Right, kita jumpa lagi next week bab 10. Jangan lupa kalau nak cemerlang, kita cemerlang bersama dengan Cikgu Hadis. Okay guys, bye bye. Thank you kepada cikgu-cikgu yang hadir bersama dengan Cikgu Hadis pada malam ini, dan thank you kepada